Nama aku Amin. Aku belajar di sekolah kat Utara Semenanjung, Negeri Perlis, Indrakayangan. Okey. Balik pada cerita aku ni. Aku ni belajar agak nakal. Dengan molek agak nakal. Bukan jahat lah. Weh Amin, cepat sikit dah lewat lah ni. Dah mesti lah tu. Tepi sikit aku nak lambat lah ni. Cepat lah, cikgu mau kohok ni. Cepat. Lewat lah ni. Eh, aku bingung. Lewat lah. Cepat. Setiap hari, aku pasti lewat recall lah. Memang dah jadi tak banyak aku dah. Balik-balik kamu Amin. Dah tak ada orang lain lah. Apa pula alasan kamu kali ni? Apa nak jadi dengan hang? Ha, pandai suruh tangan no? Kotan dulu. Bawa sikit. Ingat lah, jangan ulang lagi. Baik. Pergi kelas. Ya Amin, awal kamu masuk kelas hari ni? Macam apa? Cikgu, tadi saya pergi jumpa Cikgu Madi. Buat tu lewat. Buat sampai, dia tak kenal mana pintu depan, ke belakang. Dia tak nanti bagi salam. Tak ayo. Kamu keluar, B kat pintu tu. Tapi aku, cikgu... No, tak ada tapi-tapi. Guys, guess what? Afia dekat library sekarang! Oh my god, serious? Yeah, I kena cepat ni! Jom! Wait, I pun nak ikut juga, nak jumpa dia juga. Hello, dia I punya, okay? Okay, fine. Excuse me, tak nak bagi laluan sikit? Tumpah lu! Morning, Afia! Awak tengah cari buku apa tu? Nak saya tolong carikan ke? Alah, sombonglah awak ni. Saya nak ajak sembang je lah. Entah, at least pandanglah kita orang ni. Woi, senyap sikit. Tak tahu peraturan ke? Whatever. Sekarang hati akulah. Yang kau sibuk ni pehal. Tak, sibuk je kau. Heish, awak main semui-semui pula, ya? Daripada aku layan pun semua ni, baik aku belah dari sini. Lagi bagus. Lepas tamat sesi persekolah aku balik ke asrama. Aku sangat teruja nak ayak ke Afiq, jadi dia boleh pergi camp. Haa, bahagialah aku. Panjir dia tak ada apa ni. Assalamualaikum bro. Salam. Ada berita sikit ni. Berita ke apa? Aku cakap Kelantan je, hang anak-anak. Ni cikgu, Fatimah bagi ni. Pergi apa ni? Sebab apa ni? Ni, mu boleh pergi ni, camp Pinang. Pinang. Aku tu pergi gembira kali. Oh lah, aku nak gembira. Kawai aku kan. Okay. Kamu boleh. Bahagia aku bila Afiq pergi camp ni. Tapi... ada juga orang nak spoil mood aku. Apa sebuah macam mana tadi? Ya Amin, kan turun sebuah hari tadi? Tak turun. Tadi kan turun dengan Cikgu Azhari. Hotel dah. Aku pun tak turun juga maknanya. Kalau Afiq ada kan senang. Boleh ada kejutkan kita. Mu ni... aku bahagia Afiq tak ada. Mungkin sebut pasal dia. Spoil mood aku lah. Tepi, menyampah aku tengok. Eh Hafiz, Fik mana eh? Hafiz? Takkan tak tahu kot. Dia kan dah pergi camp tu. Alah. Tak apalah. Camp apa? Kita orang tak tahu pun. Syuah ni, nantilah I bagi tahu. Tak sesuai lah sekarang ni. Eh, bila ni nak balik eh? Dah lama tak jumpa dengan dia. Rindu pula I kat dia. Alah, takkanlah tak boleh hidup dah kot. Tapi kan,
Kalau hang tak hidup pun tak apa. Amanlah sikit dunia si Afiq tu. Yish, menyampah aku. Ha, Amin. Amin boleh tolong aku tak? Sebenarnya aku teringin sangat nak baca buku yang Afiq pinjam tu. Dengar cerita macam menarik je. Weh, mu ni. Sama je dengan orang lain. Sikit-sikit Afiq. Aku tebar dia. Tak ada orang lain. Ah. Buat apa mesti dia? Buat apa mesti Afiq? Aku ingat dunia aku amal kalau tak ada dia. Hidup. Kalau Afiq ada kan senang. Boleh ada kerja kat kita. Semua orang ada sebut pasal mu je. Sebab tak ada orang lain tu. Sebenarnya aku teringin sangat nak baca buku yang Afiq pinjam tu. Dengar cerita macam menarik je. Afiq. Dah habis-habis dia dengan buku tebal dia. Ah. Buku tu pun satu. Sakit lengah aku. Pasal buku tu. Mesti memang apa kak? Keesokan harinya. Bila batuk aku tubik eh? Ish, hari ni je aku kering. Aku kena pergi sebelum Afiq balik dari camp. Alih-alih bangun awal ni. Pergi hari ni. Aku ni biar betul. Nak kerja Pak Menang dan Menteri. Boleh lah. Wah, tak kisah lah. Asalkan aku dapat tahu gapo istimewanya Menang dan Menteri tu. Tu Mahathir. Basika. Mana cari Basika ni? Tahu dah. We'll be right back.
Oi, apa eh? Inilah masanya aku Kepala star dah aku mengayuh. Patutlah lenguh. Kau tak ada kaki dah rasa. Jauh lagi nak sampai ke lupa. Aduh. Penak. Ruti masjid dulu lah. Assalamualaikum nak. Assalamualaikum. Apa khabar? Ada apa datang? Hari ni sebab nak cari sebab apa tu Mahathir tu. Oh, dia sanjung-sanjung je. Ini dulu anak, nak pakcik nak beritahu lah. Dia berjasa banyak kepada negara kita ni, Malaysia. Dia seorang negarawan lah. Jadi, Dato' Mahathir ni sebagai seorang bapa pemodenan negara kita. Masa ni, dia jadi Perdana Menteri tu lah. Dia membawa banyak kemajuan untuk negara kita. Dato' Mahathir ni. Jadi, ana berminat sangat ni tanya tentang tu ni pasal apa? Sebab ada sains kat sekolah kan. Duk baca buku ni Dato' Mahathir. Macam minat sangat kat Dato' Mahathir. Oh. Tahu juga sebab apa. Oh, itulah yang anak nak punya. Pergi rumah dia tu. Rumah. Tengok rumah dia. Rumah dia lebih kurang 1 kilometer ya. Tak jauh mana. Nak terus dari sini ya. Ha, tu. Jadi pakcik ni tak boleh lama ni, pakcik ada majlis aku nak pergi kenduri rumah orang. Jadi pakcik nak kena pergi dululah. No, anak boleh no? Yeah. Anak tinggal anak lah no? Cik. Okay. Okay lah. Selamat berjaya anak no. Masih jauh dan berliku jalan kita. Bukan sekadar memerdeka dan mengisinya,
tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku. Kerana masa depan belum tentu menjanjikan surga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Perjuangan kita belum selesai kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Ingatlah. Jangan mudah lupa lagi. Kerana perjuanganmu belum selesai.